What's up, school fans? Welcome back to Time Map. Oh, yeah, yeah. I just told his as um, that's what we, we love. That keep, keep talking that that's what we like. Well, I love it, you know. So, you know, he ain't saying nothing back, but I'm pretty sure you heard me. They heard me. Yeah, we live for that. Yo, what a time buat gue! Oh my god, I love it guys! Ini kayak seri Denver sama Minnesota akan semakin spicy aja karena tadi lu nonton sendiri leh, press conference dari Anthony Edwards gila kita selalu nungguin banget sih karena he is very entertaining dan juga dia nggak takut sih untuk ngomong apa aja di press conference-nya dari ngomongin tentang exchange dengan Jamal Murray lalu juga dia bilang I'm so tired of Aaron Gordon ngakak banget sih tapi I think everything he said menurut gue nggak ada yang disrespectful sama sekali towards the Denver Nuggets guys jadi ini antara dua dogs menurut gue yaitu Anthony Edwards juga Jamal Murray, uh, walaupun tadi dikacangin sama Jamal Murray pasti lapangan, tapi I'm happy, I'm very hyped banget untuk game lima nanti ini. Tapi nanti kita akan bahas kenapa seriesnya bisa seri dua-dua dan. Ini kayaknya starternya Warriors udah mulai berasa nih kayaknya, udah mulai berasa capek nih hari ini. Gila main di bantai habis main 32 poin sama Indiana Pacers. What happened today? Dan Atlanta Hawks nih malah hari ketiban rejeki. Hari ini kan mereka mendapatkan number one pick. Oh my god. Kira-kira siapa nih yang akan dipiksa mereka itu adalah? topik untuk kelas with hari ini uh, Gue pun tadi sudah upload juga vlog gue dari pertanyaan cerita Jaya melawan Hang Tua Aku just having fun, kemarin ini pengen lihat Michael Colawole main dan juga ngobrol-ngobrol sama dia Jadi yang mau lihat, biar di scenes aja dan juga highlightsnya nya bisa langsung nonton aja video tersebut And once again, thank you so much guys, maaf banget malam banget ini untuk upload videonya hari ini Karena baru sempat untuk ngerekam dan juga edit. Jadi, really appreciate everybody for your patience, man. dan jangan lupa tonton video ini secara full. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and yeah, let's have some fun and start the class, guys. Let's start with the draft lottery hari ini di mana? Welcome to the Atlanta Hawks, Alexander Sor. <laughs> Gila teriak nggak jadi pindah nih ke Central News for Sorry ya Eric ya. Jadi nggak dapat duet, nggak well, dapat duet nih si Wemby nih karena uh, um, menurut gue kayaknya akan keren banget untuk melihat duet Trey Young bersama Alexander Sor. Kayaknya udah saatnya lah. Rebuild around these two. Uh, Alexander Sar, of course, kemarin ini bermain di Perth Wildcats. Dating uh, year 7 foot 1. Masih 18 tahun. Uh, of course, he is a project. Dia masih masih jauh juga perjalanannya untuk bisa develop nanti ini di NBA. Uh, di NBL, dia ini statsnya 9,4 point per game. 6, uh, sorry, 4,3 rebounds per game. Dan juga 1,5 blocks per game dalam 17 menit dong loh Cuma 17 menit per game aja dia mainnya Tapi upside-nya dia tinggi banget Tapi gue juga penasaran sih apakah dia bisa langsung make an impact in the NBA atau enggak sih karena kan ya yeah, of course ini kan dari Prancis juga orang pasti akan membandingkan sedikit dengan WMB tapi kayaknya sih kalau ini masih lebih project daripada WMB sih kalau menurut gue tapi dia bagus sih bisa semuanya di lapangan dia bisa nembak 3 point bisa bawa bola and of course court visionnya juga not bad at all harusnya menurut gue udah saatnya lah untuk Atlanta Hawks mungkin nge-treat uh, Clint Capella lalu juga nge-treat Dejounte Murray yang udah gak happy kayaknya di sana jadi uh, yeah, it's a fresh new look untuk uh, Trey Young dan juga Atlanta Hawks kalau memang mau rebuild around these two players. Um, memang nggak pasti, emang nggak pasti si Atlanta Hawks akan ngambil si Alexander Sauri ini masih ada, Donovan Klingen masih ada, Ron, Hall uh, Ron Holland lalu juga masih ada Matas Buzelis. Ya mungkin juga semua bisa menjadi number one pick next season apa this season ini. Tapi um, Menurut gue kalau dia sampai skip Alexander Sarr sih, menurut gue Atlanta Hawks sih blunder banget sih. Uh, ini adalah hasil Kalian bisa lihat di grafik gra dra ini uh, Hasil dari uh, NBA Draft Lottery hari ini Washington Wizards menawarkan posisi 2 uh, Houston Rockets menawarkan posisi 3 Tapi katanya Houston Rockets sudah ancang-ancang Ingin nge-trade uh, posisi 3 ini Untuk mungkin pemain yang sudah bisa contribute langsung sekarang ini Yang paling suwe Ya Detroit Pistons sih Apa rasanya jadi fansnya Detroit Pistons sih kayaknya lebih stress daripada jadi fans eh, tapi Detroit itu juara ya ya lebih stress jadi fans ya, guys <laughs> tapi uh, Detroit Pistons the worst the worst record this season uh, mereka dua tahun ini cuma menang total 31 game oh my god their fans are going through it tapi udah tanking malah dapetnya number 5 picks guys oh my god jauh banget dari harapan yang mereka at least bisa top 3 gitu tapi uh, mereka malah kalah sama St. Anthony Spurs St. Anthony Spurs lumayan tuh dapat nomor 4 bisa mencari bantuan untuk WMB season depan. Jadi ya itu aja sih sedikit yang gue ingin bahas tentang NBA Draft Lottery. Dan hari ini pun juga ada berita bahwa Brownie James akan stay di NBA Draft. Welcome to the Lakers. <laughs> kita tunggu aja lah nanti Brownie akan kemana ya. Tapi karena kita akan bahas dari game kemarin dulu di mana Jason Tatum akhirnya agresif looking for his offense kemarin ini. Uh, like I said, santai aja lah fans Boston, relax man. Your team is really good. Uh, Boston Celtics kemarin ambil game ketiga di Cleveland setelah menang 106-93. Uh, Tatum menerima banyak kritikan kayaknya selama dua round ini di playoff. Um, tapi main probably had his best game. 33 poin, 13 rebound, dan juga 6 assist. Walaupun shot selection-nya. Masih sedikit questionable <laughs> untuk si Jason Tatum ini. Kemudian dia ada beberapa kali kayak mau nyoba 3 point depannya Evan Mobley, weh. <laughs> Itu kan tangannya panjang bener. Uh, jadi dia 3 point-nya main cuma 2 dari 8 aja. Tapi, of course, fans of Celtics eh uh, antusias banget tentang eh uh, dia lebih engage lah di offense Celtics sekarang ini. Dan Jalen Brown, man. My boy, Gila dia konsisten banget sih. Uh, efficient banget. Emangnya 13 dari 17 dengan 28 poin dan 9 rebound. Jalen Brown actually dia kasihan sih. Dia nggak dapet the spotlight. Karena spotlight itu sekarang ini lebih ke Jason Tatum. Kurang engage, lalu Christopher Porzingis cedera, lalu juga Derek White uh, has been shooting really well. Jadi menurut gue kasian juga sih Jalen Brown gak dapet spotlightnya selama uh, playoff ini padahal dia menurut gue pemain Celtics yang paling consistent so far in the playoff uh, Joe Holiday dong juga kemaren finally made some noise dengan 18 poin, 8 rebound, dan 5 assist uh, Celtics kayaknya hanya butuh salah satu sih salah satu dari uh, Derek White atau Joe Holiday untuk one of those night kayak mereka yang catch fire aja sih untuk offense-nya dan I think they will be okay kalau salah satu dari pemain itu bisa have a hot shooting nah, Baik. Uh, dari Cleveland kemarin ini uh, Donovan Mitchell kerja keras sih. Donovan Mitchell kerja keras sih. Dia 33 poin but he had to work for every points dijaga sama Drew Holiday uh, dan juga kayak dari kuat juga kemarin kayak sempat jaga juga. Jadi um, Donovan kasihan sih. Dan kadang-kadang nggak ada yang bantuin the role players other than Evan Mobley dan juga mungkin uh, Darius Garland tuh gak ada yang show up bro gak ada show up apalagi si Isaac Okoro dan juga Max Struz ancur sayur bener main, -main ini Eh uh, dua pemain itu combine for 8 points 8 points 3 dari 15 dua pemain itu jadi jangan harap sih untuk bisa menang, kalau dua pemain, pun juga same Merrill Sam juga main-main, uh, tapi nembaknya juga dikit banget dan juga gak masuk. Jadi, uh, yeah, man. somebody needs to show up untuk bantuin si Donovan Garland dan juga Evan Mobley. Uh, lalu, in the second half, main untuk baru mulainya itu juga, they got hurt. Uh, si Celtics made a 14-0 run. Dan menurut gue, itu udah bikin si Cavaliers-nya kena mental dan susah recover setelah kena run tersebut. Uh, Jujur main Cleveland sebenarnya punya kesempatan menang juga sih. Bisa punya kesempatan untuk lebih dekat lagi game-nya cuma banyak great looks man, banyak great looks yang mereka miss dan juga ada beberapa layup yang harusnya mereka bisa masukin sih. Jadi we will see sih, just not their night. So we will see if tomorrow morning they can bounce back in game 4 and back to back losses for the number one seed Oklahoma City Thunder. terakhirnya gila man, Kyrie sauce up Jalen Williams man for the dagger and with the left handed floater. Do oh, gila sih Kyrie sih, nggak ada obat sih main. Tapi Dallas menang 105, 101 untuk ngambil lead 2 and 1, 2 uh, to 1, I'm so sorry. Uh, game 4 is gonna be huge though. Uh, ini bisa kena mental sih pemain oke okay, sisi kalau kalah -kala 3-1 nanti ini tapi Jinx ya, Shaquille O'Neal, Jinx ya Shaquille O'Neal kayaknya lebih kuat daripada Jinx gue sejak dia bilang kalau SJ harus jadi MVP, SJ belum menang lagi guys, belum menang lagi. Um, tapi main menurut gue ada, I don't know, I think it's a gambling sih. Lu susah juga sih. Uh, main si coach Mark Dino ini mencoba untuk hack a lively at the end. Tapi ngakak sih dia ada video juga yang dikejar-kejar sama chat home Holmgren itu mau di foul uh, Tapi katanya pas setelah itu di time out, Kyrie sempat ngomong ke dia bahwa just take the foul, take that as a compliment gitu dan just take the shot, take apa make your free throws dia bilang dan ternyata ini benar memberikan inspirasi kayaknya dan juga si Lively ini lumayan poise uh, dia main free throw-nya 8 dari 12 inget gue tapi ada 4 free yang lumayan clutch menurut gue at the end uh, kayaknya gara-gara si Lively itu free masuk itu kayak ngerusak konsentrasi dari para pemainnya Oke si Thunder sih jadi they cannot recover from that um, ya yeah. I think itu salah satu faktornya juga kenapa mereka bisa kalah kemarin ini. But PJ Washington though standing on business. <laughs> gila. Dia main 27 poin, 6 rebound, 2 assist. Gila apa baik banget fans OKC okay, bilang, alah PJ Washington tuh udah gak mungkin bisa nyetak segitu lagi poinnya. Bro. <laughs> just all I need to do is dispose. <laughs> untuk PJ Washington bro gila sih. PJ Washington sih masih menyala banget sih untuk Dallas Mavericks. He was just sitting corner threes kemarin ini juga tapi uh, PJ of course probably the best signing at the deadline <laughs> kemarin ini untuk Dallas Mavericks. Uh, yang gue kasihin sih Luka Doncic. Luka Doncic ini sih satu badan sakit-sakit ya. Dan gue, banyak yang kirimin gue kayak seberapa joroknya sih oke okay sih main. Memang sih ada beberapa videonya yang seliwuran online gitu. Apalagi Ludor ya. Ludor itu sampai kayak nendang si uh, Luka Doncic sih. Jadi, man, Ludor sih arti sih ini nggak bisa enggak sih Eh uh, kasian sih luka sih um, I think satu badannya dia udah pasti sakit But he's still a monster though Still a monster Luka 22 poin 15 rebound 5 assist But the ref need to watch it though I think referee-nya ini harus lebih memperhatikan sih Karena bahaya banget loh Si si Shea juga beberapa kali guys sempet mukul mukanya di JJ juga deh Ada videonya juga itu online Jadi Uh, the ref have to watch all these actions, man, you know. Jangan sampai ada pemain yang cedera aja sih, karena kalau pemain yang ada yang cedera kan yang rugi kita juga sebagai penonton. Kita pengen nonton the best players. Jadi hopefully the refs gonna watch even more. And Kyrie, man, of course, line game winning shotnya dia, uh, dia juga had 22 points main untuk Dallas Mavericks. Um, sedangkan Patrick O'Casey, aduh oke sih. ini lucu juga sih. Ada yang tulis di online tadi bilang, Tim kita kalau main di TNT itu 4-0. Jadi, ini kalau hal game berikutnya akan di TNT. Jadi mereka cukup yakin akan menang game berikutnya sih. Karena katanya kalau di ESPN mereka 0-2. Aduh, ada aja pemikiran seperti ini ya. Ngakak juga sih, tapi... Um, lo bisa lihat lah experience playoff experience oke okay, sih mainnya Uh, kelihatan banget sih. Uh, yang paling krusial juga adalah salah satunya turnovernya Isaiah Joe. Isaiah Joe itu dia casual banget mau passing kok. Halah keludur sih passingnya. Uh, so karena dia casual banget udah kebaca sama Luka. Luka still akhirnya Luka bisa convert jadi dua poin. Uh, ya dari tiga poin jadi 5 poin bedanya. Jadi itu menurut gue salah satu juga yang membuat Oke si kalah. And Shay man, we love you Shay. We want you to be the MVP. Tapi lo nggak bisa marah gitu sih. Gila dia main maruk banget main Kadang-kadang menurut gue jadi hero ball gitu Apalagi in the fourth quarter um, He needs to make better decisions sih Karena beberapa kali pas dia lagi ngedrive Untuk mid -range dia Itu temennya di corner ataupun di three point itu kosong sih He has to hit his friends daripada dia nembak midis yang contested sih jadi itu yang sangat disayangkan banget dari Sheik ini. Of course, they still have an amazing game. 31 poin, 10 rebound, 6 assist, dan juga 5 blocks. Tapi sayangnya dia ada 5 TO. Um, yeah, I think he needs to get his teammates involved. Dan juga trust his teammates more. Karena j menurut gue gak bisa si j nembaknya dikit banget sih. Nembaknya kok hanya cuma 12 doang. Si j padahal dia, he was having a good game. 18 poin, kalau gak salah main Tapi, lo gak bisa lah second option lo 12 kali nembak gak bisa sih karena BJ Washington aja third option third option dia 23 kali nembak bro 23 kali nembak, so I think Up and Chet sih, I think dua pemain ini harus lebih involved dan juga lebih step up offensively untuk si OKC bisa punya kesempatan nanti di quarter apa di game keempat sih. Jadi game keempat ini kita akan melihat karakter dari para pemainnya OKC sih apakah mereka built for the playoff or not. And yeah, what the hell happened to the New York Knicks today? Masa dibantai 32 poin gitu sih tiu-tiu Gila ini ada Pacers crush satu Knicks 121-89 Pertama kalinya kayak di series ini Blow out gamenya Kayaknya kemarin ada fans Knicks bilang Kita mau a fresh three, uh, a stress free game sangat stress free sekali ini karena udah jauh sekali dari kuarter satu udah digas sih sama si uh, Pacers dia leading 34-14 after one uh, mantap banget sih tapi starternya Pacers gak ada yang main lebih dari 30 menit mereka bisa rest beda sekali dengan starternya Knicks ya starternya Knicks nih menurut gue kayaknya udah mulai berasa sih kakinya berat karena nembak 3 point ini cuma 7 dari 37 uh, ya pasti akan catch up sih, nggak mungkin nggak catch up sih menurut gue sih uh, Untuk si para pemain starternya Knicks ini ya um, yeah, man, dia been playing like, apalagi Josh Hart main 40 menit, 48 menit pasti ya makin lama makin berasa lah bagi kayak Jalen Brunson. Hari ini Jalen Brunson itu di blitz terus man, di blitz terus sama ganti-gantian lagi sama TJ McConnell, sama Aaron Naismith, sama Ben Shepard. Ya gimana dia nggak nembaknya 6 dari 17, 0 dari 5 3 poinnya dan hanya 18 poin. If you're number one option cuma 18 poin, you're superstar 18 point of course you're not gonna win in the playoffs sih menurut gue jadi um, ya tips gue gak tau sih harus recovery nya anak-anaknya seperti apa itu biar fatigue mungkin biar fatigue turun dikit lah untuk di game kelima tapi mereka pasti akan dapat adrenalin dan juga energi dari crowd nya uh, Madison Square Garden tapi Uh, inilah baru berasa nih, nggak ada Oji Anunobi, nggak ada Julius Randle, nggak ada Mitchell Robinson, lu bisa berasa banget kalau memang rotationnya sangat pendek sekali dan sangat depending sekali kepada starting lineupnya dan itu menurut gue kenapa uh, mereka hari ini dibantai habis padahal mereka free throw-nya jauh loh uh, mereka free throw-nya kalau nggak salah tuh 31 kali mereka dapat 31 free throw tapi uh, sedangkan sedangkan ini cuma dapat 8 free throw tapi tetap kalah 32 points. jadi emang pembedaannya adalah presentasi shooting field goal aja sih hari ini. Ada enam pemainnya Indiana Pacers yang mencetak double digit, uh, leading the way adalah Hallie Burton dengan 20 poin, TJ McConnell double-double 15 poin dan juga 10 assist, uh, Pascal Siakam uh, dan Obi Chopin masing-masing 14 poin. Tapi sekarang PD-nya Indiana Pacers naik sih, the confidence level is there eh uh, they believe that they can win the series now. So game lima ini akan penting banget sih di, di uh, MSG. Karena kalau sampai si Nick kalah di game 5 di MSG, I think bubar sih game 6 sih. Bubar pastinya sih. Jadi not a lot to talk about sih. I think about this game ada obviously kayak Ya, hasilnya sih gara-gara pemainnya capek sih si Knicks ya, sih. jadi ya yeah, good luck New York Knicks. Um, Terakhir, Danford Nuggets, ini udah mulai serius nih guys, mainnya gila ya. Make it to personal guys, gara-gara semua di ESPN, semua orang analis juga pada bilang mau di-swap. Man, They playing really good now. Seri-seri uh, 2-2 setelah Denver Nuggets ngambil game keempat, uh, menang 115-107. Sebelum kita bahas game ini gue harus banggain dulu guys temen gue Justin Holiday guys wah oh gila tiba-tiba gacor banget di playoff ini guys adjustment dari Peyton Watson ke Justin ini keputusan yang tepat sekali dari coach Mike Malone guys tidak mengecewakan sama sekali Justin ini he's been solid though defensively dan juga nembak 3 pointnya high percentage Gue gak tau ya, tadi gue baca sih, itu sekitar 70 persenan gitu. Tadi gue cek ulang tadi, untuk selama di playoff ya, kita ngomongin selama di playoff aja. Tapi hari ini dia 10 poin, 3 dari 5, 3 poinnya, uh, of the bench. Uh, yeah man, I'm very happy though, my boy Justin. Making, back, uh, making a big impact uh, on the floor with Jokic, with Jamal Murray, so very happy for Justin Holiday. Itu sih, gue mau pamer aja sih. <laughs> mau pamer temen gue, itu mainnya bagus. Mainnya bagus buat Denver Nuggets. And Christian Brown, of course, juga harus dapat kredit dari bench Nuggets hari ini. Dia memberikan banyak energi juga. Dan dia juga sesuai dengan 11 poin. Tapi yang bintangnya adalah, I guess, I guess the real MVP, Nikola Jokic. 35 poin. 7 rebound, dan juga 7 assist. Uh, belum lagi Aaron Gordon yang hampir gak miss di game tadi. 11 dari 12 for 27 points. And ditambah 7 3 banget, Um, asis ya dua orang ini ayam-ayamin big man-nya si Timberwolves semua sih dari Nasrid, Cat uh, Gobert, gak ada yang berkutik sama sekali men, gak ada yang bisa jaga dua pemain ini men, dua pemain ini benar-benar raja lela banget, dan tadi ada sekali videonya di dimana Jokic uh, pull the chair on Rudy Gobert <laughs> jadi iya, um, yeah, i think this is the i think this was the biggest difference, the big man uh, untuk pertandingan hari ini Uh, tadi ada satu sequence di mana Nuggets sempat mencetak 8 poin dalam 20 detik, guys. Endingnya legendary banget sih, di mana Jamal Murray melakukan steal, lalu dia nembak dari tengah lapangan. Habis itu berarti selebrasinya benar-benar di depannya Kevin Harlan yang was calling the game today. So that was an epic moment menurut gue. Just very cool moment Itu pasti akan jadi salah satu uh, moment apa ya, trademark mungkin untuk playoff kali ini. Jamal ini 19 poin and 8 assists um, I think Denver Nuggets sudah mulai menemukan nih Udah mulai, mulai menemukan formulanya untuk bisa mengalahkan Minnesota Timberwolves dan pastinya belum ada tim yang menang di home court yang mereka ini masih dua-duanya menangnya di away game. <gifat> Jadi game kelima mungkin Nuggets nah, nanti akan menang di home game mereka tapi uh, pemain tim Wolves harus ada bisa bantuin Anthony Edwards sih karena gila pundaknya berat tuh 44 poin udah hari ini loh tapi masih kalah uh, masa top scorer berikutnya Mike Conley sih Mike Conley 15 poin guys gila Mike Conley mah harusnya udah gak jadi second top scorer sih untuk Minnesota sih and yeah like I said I think Cat need to stop with all the bullshit with all the antics with all the fucking bad shot selection with everything bad on the court man karena gak jelas lah habis ini Cat anjir hari ini nggak jelas abis dan ini menurut gue yang bikin cat kadang-kadang ngeselin sih untuk ditonton sih karena just bad decision making sering whining juga uh, dia nembak hari ini 5 dari 18 dan hanya 13 poin saja Statsnya, uh, statsnya man itu main 45 menit 20 detik dan itu kalau halap plusnya plus 5 di menit itu plusnya plus 5 dan abis itu pasti si, uh, pas si Cat, apa si Ant-Man keluar aduh gue lupa mana lagi tadi catatan gue pokoknya pas Ant-Man keluar itu jadi minus jadi minus uh, mana nih udah 1 by 5 and less by 13 points jadi pas Ant-Man duduk 2 menit 40 detik 2 menit 40 detik dia duduk kalah 13 poin coy 13 poin itu gue rasa pas kuarter 2 kali ya. pas kuarter 2 mungkin gitu tapi gila sih yang satu lagi paling absurd statnya statnya paling aneh adalah Kyle Anderson Carl Anderson main 6 menit, ini gue rasa di menitnya Endman duduk nih Dia masa minus 18 guys, <laughs> minus 18 itu kacau banget sih Itu kacau banget menurut gue, I think I don't think he should get any more minutes in the series, Carl Anderson ini, tapi um, Kita lihat lah nanti trennya di game kelima, apakah akhirnya Home team bisa memenangkan series ini atau tidak, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah But it's gonna be fun, I cannot wait for game 5 sih, I think uh, tadi like I said si Ant-Man, gue gak tau dia kenapa panas banget sama Jamal Murray tadi at the end of the game sampai tepuk tangan kok halnya deket Jamal Murray I don't know what he was saying, tapi Jamal Murray kayak lempeng aja sih lempeng aja kayak jalan aja gitu, kayak I don't think he say anything so, gue mau lihat si Ant-Man ini kadang-kadang gue pengen bilang, Ant-Man lu diam aja dah, lagi kalah gini masa mau ngomong banyak gitu kan tapi we'll see though, if he can um, deliver in game 5 nanti untuk Minnesota timbo. tapi yang pastinya dia akan butuh cat sih dia akan butuh cat sama Gobert sih Gobert jangan gini-gini terus lah pakai gesture uang tapi kena denda lagi gitu. pasti Gobert sih tapi um, ya yeah, I think think Minnesota sih udah mulai geter juga nih si Nuggets sih Minnesota semakin bagus jadi let me know in the comment section guys apakah Minnesota masih punya kesempatan di game kelima nanti so sekarang kita akan pindah ke prediksi besok aku akan pindah Boston lah I think Boston gonna win big again tomorrow against the Cleveland Cavaliers. Nggak mau pusing. Pilih <laughs> aja lah Boston Celtics. So, yeah guys. Itu untuk time-out hari ini. Hopefully you guys enjoy the class. Uh, semoga dapat informasi baru juga. And uh, once again, sorry banget. uploadnya malam banget ini karena gue baru selesai tadi untuk live chat. And uh, once again, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. And I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.